Pria ini adalah seorang anak pejabat, ayahnya seorang anggota DPR. Sebenarnya dia tidak memiliki kemampuan apa-apa alias bodoh. Bahkan baru bisa menulis namanya saja, dia sudah dibanggakan oleh keluarganya. Ini akibat sering dimanjakan oleh ayahnya. Padahal lihatlah, nama yang dituliskan olehnya, walau hanya menulis namanya sendiri, itu pun masih salah. Bahkan tulisannya sangat jelek, tapi ayahnya membanggakannya kepada leluhurnya. Sungguh keterlaluan. Walau dengan seluruh prestasinya yang nol, tapi ayahnya selalu memberikannya uang jika ia memintanya. Akibatnya pria ini selalu menghambur-hamburkan uang ke rumah bordil. Dia terkenal sangat royal dan suka menghambur-hamburkan uang. Tapi di sisi lain, dia memiliki hati yang baik. Bahkan kepada pengemis ini, dia tidak hanya memberi sedekah. Bahkan ia mentraktir pengemis ini untuk mendapatkan minuman dan wanita secara gratis. Hari ini, Acong melihat seorang wanita yang sangat cantik. Dia adalah pendatang baru di rumah bordil ini. Sebenarnya wanita ini bukanlah seorang PSK. Dia hanya menyamar. Wanita ini melakukan penyamaran untuk membunuh seorang pembunuh ayahnya. Saat Mei berhasil mendekati pria pembunuh ini, Acong malah menggantikan